objek diskusi. Bos, untuk seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kata luar biasa. Ya. Luar biasa. Bukan hanya saja di wilayah selatan Papua, tetapi seluruh Papua. Indonesia. Nah, luar biasa. Luar biasa. Dan bagi saya kakak menjadi dia menjadi guru sebenarnya. Kenapa Anda sebagai lawan politik kok menempatkan tokoh seorang apa figur Yusak sebagai tokoh sentral? Ya karena saya mau besar seperti dia. Oh, mau besar seperti dia? Iya, saya mau jadi hebat seperti dia. Dalam tanda tertentu gitu. Artinya bahwa hari ini kata dia menampilkan bagi saya model berpolitik yang luar biasa menurut saya. Dan itu harus diakui, walaupun saya hari ini dari pandangan politik yang beda, tapi saya mengakui kehebatannya itu. Hebat. Nah, dengan dinamika besok, artinya peluang Pak Yusak dengan keputusan MK kan itu tidak akan masuk lagi di kira-kira harapan apa nih, harapan natalis seorang tokoh sentral Pak Yusak untuk semua, dia menjadi sebuah role model dan payung untuk tiga pasangan besok itu. Ini yang menariknya di sini. Bagi saya Kak Yusak dengan pasca putusan MK itu idealnya Kak Yusak tidak boleh memihak sebagai tokoh. Dia tidak boleh memihak. Kenapa? Karena dia seorang tokoh. Seorang tokoh. Kalau dia memihak, artinya dia mengkendirikan ketokohannya. Oh iya. Karena hari ini kami semua favorit dia itu. Ya toh, harus jujur, kita favorit dengan kebesaran kakak dia. Kakak dia harus jadi seorang tokoh, dia menjadi payung untuk kami yang hari ini terlepas dari beda pandangan politik. Kakak dia harus posisikan diri sebagai tokoh itu. Sehingga karena betul juga ya Pak Natalis ya, karena setelah era Pak Yusak di Bovendigul tidak ada lagi tokoh secermerlang Yusak. Bukan Bovendigul. Papua dan Indonesia. Ya Papua dan Indonesia. Hari ini kan kenapa itu. Anda melihatnya seperti itu? Saya mau tanya. Ada ini mungkin contoh buruk, tapi bagi saya ini seksi ya. Ada nggak satu bupati yang ketika di dalam penjara dia bisa memerintah sebuah kabupaten? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Kata Yusak melakukan itu. Hebat kan? Hebat. Dan bagi saya hebat. Itu. Artinya kakak ini menampilkan sesuatu yang seksi lah, yang bagaimana bisa mendorong, menggerakkan semua potensi yang ada dan benar-benar orang loyal itu. Oh iya. Jadi iya. Pak, saya mau positif, saya selalu buat positif dan melihat kakak sebagai role model itu. Pertanyaan saya ketika PPS jadi sebagai adik Pak Natalis besok dan tidak mendahului kehendak Tuhan dan terwujud cita-citanya tanggal apa terpilih jadi wakil bupati di Kabupaten Bovendigul. Posisi Anda untuk memperjuangkan Yusak ke depan seperti apa? Saya minta sama kakak, saya jadi ketua tim suksesnya. Saya orang pertama. Orang pertama? Ya, saya orang pertama. Dan saya akan berdiri untuk kakak Yusak. Untuk merebut kekuasaan untuk di Indonesia Selatan? Karena porsi kakak Yusak itu di level itu sebenarnya. Oh iya. Kecil ini jadi bukan lagi level di Bovendigul, bukan. Kakak itu sebagai seorang tokoh dan bobot atau level dia itu sebenarnya sudah di provinsi. Di provinsi. Oh. Dan sebenarnya itu motivasi dasar saya untuk kakak dia. Makanya saya minta tidak hanya sekadar mendukung, tapi saya mau jadi ketua tim sukses. Ini. Pernyataan Anda saat ini harus bisa dipertanggungjawabkan ke depan. Pasti dipertanggungjawabkan karena saya selalu minta itu. Cita-cita saya itu. Oh, jadi cita-citanya ya, sudah. Karena kakak ini kan menjadi apa? Seseorang tokoh yang saya memang favorit walaupun beda pandangan politik. Saat ini beda pandangan ya, politik, tetapi itu. Dalam batin saya tetap dia favorit. Tetap menjadi orang nomor satu gitu. Dan ya. Kemudian sebagai orang Bovendigul ketika kakak maju, saya pasti di belakang kakak. Ini orang gunung. Wah, saya tidak mungkin memihak orang di Merauke ya, atau orang di tempat lain. Di tempat lain gitu ya. Karena di tingkatan tadi, tingkatan provinsi, saya pasti adiknya. Adik? Maka harus tanam kaki. Tetap. Tetap. Sampai jadi.
sampai jadi. Oke, baik, Pak Natalis, apa yang Anda lakukan dan menjawab kebutuhan dan keinginan yang dilakukan oleh masyarakat Bukit Tinggul besok? Tadi saya kembali. Iya. Hari ini saya tidak bisa menjamin kesejahteraan kalau persoalan dasar itu tadi belum terselesaikan. Itu harus clear dulu. Clear dulu. Clear dulu. Jadi rekonsiliasi ini harus selesai. Itu harus selesai. Selesai. Final. Final. Itu harus. Baru kita berangkat bersama menyusun. Iya. Baru kita bersama-sama menyusun terkait dengan tadi. Bagaimana program kesejahteraan kepada masyarakat. Bisa, bagaimana hari ini kita mau bicara kesejahteraan kalau di tingkat dasar terkait pemenuhan keamanan, rasa nyaman, kecurigaan dan lain-lain itu masih terjadi. Oh gitu. Jelas tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Iya, karena ketika contoh hari ini satu bupati dengan primordial satu suku, kecenderungan pasti suku yang lain akan tersakiti. Kan begitu. Oh, bukan begitu. Oh iya iya iya. Kita tapi kita berharap bahwa dialog kita saat ini berharap seluruh masyarakat di Kabupaten Bukit Tinggul mencerna apa yang kita dialogkan malam ini sehingga benar-benar masyarakat Bukit Tinggul besok itu dihantar pada sebuah situasi yang semua harmonis. Memang ada pesan dengan kondisi Bukit Tinggul yang terjadi beberapa waktu. Minta maaf, saya harus berpesan kepada teman-teman wartawan. Ya. Ya. Jadilah telinga, mulut sebagai agen perubahan. Jadi agen perubahan? Ya, kenapa Anda menyebut media? Saya tidak tahu, karena hari ini banyak media-media yang sebenarnya media itu ukurannya seperti apa. Saya juga bingung, karena ada media yang di sini bicara tentang ini, ada media yang di sana bicara tentang itu. Jadi, dia harus jadi agen perubahan, tidak memperuncing persoalan, tidak melihat pada persoalan-persoalan yang sangat subjektif, tapi ini yang kelihatan terjadi. Masing-masing berbicara menurut versinya, padahal dia tidak tahu bahwa di satu sisi menyakiti yang lain, di satu sisi menyakiti lain, dan itu kadang-kadang memperuncing persoalan yang ada di Bukit Tinggul. Itu yang terjadi. Berarti ada andil media sebenarnya yang terjadi? Ada. Sebenarnya ada. Saya tidak menuduh siapa-siapa, tapi ini penting buat teman-teman wartawan, jadilah agen perubahan, gitu, supaya tidak memperuncing persoalan. Gitu. Karena siapapun yang ada bertanding, entah itu Kakak Yusa, saya, Adik Henki, Pak Martin Suwagi, ingat bahwa kami ini putra-putra Bukit Tinggul terbaik. Putra Bukit Tinggul yang terbaik, lalu kemudian ada hubungan kekerabatan dan kekeluargaan yang terjalin di situ. Dan media tidak boleh merusak. Tidak boleh merusak, jadi jadilah agen perubahan yang baik. Apa memang benar ada andil media juga yang sebenarnya yang memperuncing persoalan ini? Ya. Kenapa Anda berani sekali menyebut itu? Bisa, silakan dibuka di website mana-mana, banyak kita ketemu itu. Jadi tidak boleh juga kita menutup mata bahwa entah mereka sadar teman-teman wartawan ini atau tidak, tapi itu yang terjadi. Yang terjadi. Itu yang terjadi, maka pesan saya, harapan saya kepada teman-teman, tampilkanlah sesuatu yang objektif, jangan subjektif. Ya, jadi menampilkan yang objektif, yang mendorong kepada nilai-nilai edukatif dan membawa sebuah perubahan yang besar gitu. Dan memang Pak Natalis, media memang prinsip dasar itu setidak-tidaknya lewat apa yang mereka publis itu atau diinformasikan kepada publik, setidak-tidaknya membuat sebuah masa yang disebut itu tuh mungkin terlalu keren kalau dibilang harus terjadi masa aufklärung di tengah masyarakat ya, atau terjadi pencerahan memang ya. Coba kita bangun perspektif media yang benar-benar membentuk sebuah keharmonisan dan mendorong sebuah perubahan ke depan, dan harap bahwa dialog kita juga ini juga akan mendorong ke arah sana gitu. Ya, saya sangat berharap ya. Jadi ini akan mendorong kita ke sana. Dan ini memang harus menjadi dasar pemikiran kita bersama bahwa hari ini kita memperjuangkan posisi terkait dengan kepala daerah itu bukan tujuan utama. Bukan tujuan utama. Bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah bagaimana kita memberikan kesejahteraan itu sebenarnya. Ukuran. Ya, kesejahteraan itulah ukuran. Jadi sebenarnya Anda bukan merebut
merebut posisi sebagai wakil bupati, tapi tujuan dasarnya itu adalah bagaimana menghadirkan kesejahteraan yang sesungguhnya. Itu yang sebenarnya menjadi tujuan dan harapan masyarakat, masyarakat di situ. Gitu. Jadi bupati itu sarana sebenarnya. Oh, sarana. Ya, dipakai sebagai sarana untuk memperjuangkan kesejahteraan itu. Jangan karena hari ini, kalau hari ini sampai orang berkelahi, orang sampai tidak suka satu dengan yang lain, pertanyaan saya sebenarnya apa yang diperbutkan? Nah, pertanyaan saya, karena Anda menyebut itu, Anda berani bagaimana menghadirkan sebuah keharmonisan nanti ketika tidak mendahului kehendak Tuhan ya, Pak Natalis, bahwa itu rekonsiliasi akan terjadi dan keharmonisan di kehidupan Ibu Vendigul juga akan terwujud. Kok berani sekali Anda menyebut itu? Pertanyaan saya, suku mana yang menolak saya, Ibu Vendigul? Oh ya? Ya pertanyaan saya kan itu, suku mana yang menolak saya, Ibu Vendigul? Saya berpersuasikan semua suku. Dan termasuk Pak Anwar? Ya termasuk Pak Anwar sebenarnya. Jadi begini, situasi ini tidak usah digoreng-goreng lah. Tidak usah digoreng-goreng gitu ya? Jadi saya dengan Pak Anwar, kami maju bukan kita merepresentasikan kekuasaan, tetapi bagaimana kita membagi kesejahteraan itu sebenarnya persoalannya. Kalau hari ini faktanya ada orang Papua yang masih melihat bahwa dia orang Papua, dia non-Papua, ya itu tanggung jawab kita bagaimana mengedukasi. Dan saya kira teman-teman, dan sebenarnya ini modal sebenarnya ya. Nah, itu sebenarnya modal. Jadi, saya juga melihat memang situasi di Bukit-Bukit masyarakat hari ini itu kelihatannya terkotasi dengan pandangan-pandangan yang negatif. Nah, jadi ini masyarakat sudah digiring pada pandangan yang sebenarnya kelihatan miring gitu. Apa jaminannya? Contohnya sebagai kami orang Papua, lantas orang Papua semua sejahtera. Atau Anwar dia non Papua dan orang Papua tidak sejahtera, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Tetapi bukti apa yang dia lakukan itu sebenarnya bukti, sebuah jaminan. Bukti terkait bagaimana dia melaksanakan perda terkait penindakan itu bukti bahwa dia lebih dari orang Papua. Oh gitu. Jadi jangan melek, mata ini jangan tutup, hati ini jangan tertutup. Gitu tertutup. Ya gitu. Tidak boleh gitu. Kita harus rasional dalam melihat orang, menilai orang. Gitu. Apalagi saya sebagai orang Katolik. Ya. Saya sebagai anak Katolik, ingat Katolik itu mungkin teman-teman Katolik banyak yang tidak paham, tapi nilai-nilai Katolik itu sebenarnya nilai-nilai universal. Jadi kalau hari ini perbandingannya ada seorang non-Muslim atau seorang non-Kristen dan dia melakukan nilai-nilai universal, saya nggak dukung dia, karena itu yang diajarkan oleh saya, agama saya Katolik. Oh berarti menurut Anda, walaupun Anwar dia non-Kristen tapi dia menjalani dan mengaplikasikan nilai-nilai universal itu di Bukit-Bukit? Dia lakukan. Dia walaupun bukan seorang Kristen, tapi nilai-nilai, Kristen dia jalani. Dia jalankan dan diaplikasikan. Ya, sedangkan kami yang mengaku Kristen, contoh, malah kita takut dengan ajaran kita tidak jalankan. Jadi saya bingung ini, sebenarnya yang mana Anwar, yang dia seorang Kristen, atau kami yang ngaku-ngaku Kristen, tapi kita tidak menyalahkan nilai-nilai yang sebenarnya diajarkan itu. Oh gitu, jadi meskipun dia, ini menarik ini Pak Natalis, ini menarik sekali, artinya seorang figur si Anwar ini ya, artinya dia non-Kristen, tetapi dia mengaplikasikan nilai-nilai universal tadi itu. Karena saya tidak melihat semua perbedaan itu. Nilai Katolik kan universal itu. Universal. Mungkin banyak orang Katolik. Jadi nilai-nilai universal ini sebenarnya itu tidak boleh dibatasi oleh kepentingan-kepentingan itu, pragmatis. Itu tidak boleh dibatasi dan sangat berdosa sekali sebenarnya. Kalau kita sudah mendorong itu pada satu kepentingan-kepentingan politik yang praktis gitu. Ya. Apalagi politik transaksional ya. Tidak boleh. Kalau sudah terjadi politik transaksional, ada kami di sini mendukung di sana dan mendukung ke sini, itu sebenarnya tidak boleh karena nilai-nilai yang kita mau perjuangkan, nilai kesejahteraan itu akan terlewatkan. Masyarakat tidak akan dapat apa-apa. Nilai-nilai universal kan akan kabur, dan nilai-nilai kesejahteraan yang mau diperjuangkan itu juga pasti akan sirna sebenarnya ketika hal-hal seperti ini tidak dipahami benar gitu ya. Ini penting, artinya edukasi harus dilakukan untuk masyarakat Bukit-Bukit sehingga tidak melek.
Anda ini sebenarnya cocok sebenarnya itu untuk memperjuangkan hak-hak kemanusiaan, hak-hak dasar kemanusiaan sebenarnya, bukan kenapa memilih jadi wakil bupati? Ya, kita butuh ruang, saya butuh ruang untuk bisa bisa mengapresiasi. Iya. Kan kita butuh ruang yang lebih, butuh ruang lebih ya, untuk mewujudkan itu ya. Nilai-nilai yang kita mau perjuangkan tadi itu. Baik, terima kasih banyak pemirsa. Ini luar biasa, anak figur anak muda yang benar-benar dia memandang lebih jauh, bahkan tetap mengedepankan tokoh-tokoh tersentral menjadi role model seperti mantan Bupati Bovendigul, saudara kita yang terkasih Pak Yusak, malah siap menjadi tim sukses ketika Yusak merebut yang lebih besar, bukan bertarung lagi di tempat yang areanya kecil gitu. Ya, baik. Nah, ini menarik ini Pak Natalis, dan saya berharap bahwa masyarakat Bovendigul mencerna baik apa yang disampaikan oleh Natalis saat ini dan menjadikan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Dan yang saya tangkap, cita-cita Anda yang sangat mulia ini, harap ini menjadi sebuah jembatan untuk besok cita-cita itu bisa, mimpi-mimpi Pak Natalis bisa terwujud di Kabupaten Bovendigul. Nah, pertanyaan saya yang terakhir, Pak Natalis, Anda siap kalah? Sudah saya lakukan, siap kalah siap menang. Contoh, ya, ketika Kak Yusak dinyatakan sebagai pemenang waktu pleno, ya, saya sendiri figur yang ada dan saya meminta provisian. Artinya apa? Saya siap kalah siap menang, itu biasa. Biasa dalam semua pertandingan, tapi saya belajar, itu paling penting. Ada nilai yang saya dapatkan gitu. Artinya bahwa kenapa Anda selalu menyebut Yusak sebagai role model? Sekarang saya mau tanya, role model mana lagi yang kita mau lihat di selatan atau di Papua ini? Tidak ada gitu. Karena rata-rata ini ada satu model. Nah, memang figur Pak Yusak ini sangat seksi sebenarnya. Iya, kalau hari ini, karena seksinya itu Anda begitu terpikat dengan Pak Yusak. Iya, kita harus positif dalam menilai orang. Harus realistis. Walaupun kita dalam pandangan politik beda. Berbeda. Tapi kan ada nilai positif yang bisa saya ambil dan saya. Artinya politikan itu sebentar ya, tetapi nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai kultural sebagai kakak dan adik kita itu harus tetap terpupuk, tetap gitu. Kan itu menjadi yang besar. Ya, kita berharap bahwa pikiran-pikiran yang sangat mulia dan cerdas apa yang disampaikan oleh saudara kita Natalis ini menjadi konsumsi yang menarik dan bisa dicerna dan dijalankan di Kabupaten Bovendigul. Bukan karena perjuangan untuk merebut 02, tetapi bagaimana kehidupan ini, kehidupan keharmonisan dan rekonsiliasi terjadi di Bovendigul. Berarti tujuan merebut itu hanya tujuan sampingan dan hanya sarana untuk mewujudkan itu. Kesejahteraan tadilah tujuan yang menjadi tujuan utama. Oke, Pak Natalis, saya baru jumpa orang muda yang brilian berpikir. Bagaimana Anda sampai bisa menyebut nilai-nilai spirit kultural 5 suku besar itu di menjadi landasan dan fondasi untuk membangun Bovendigul ini, luar biasa. Dan harap bahwa cita-cita Anda besok terwujud. Selamat malam, saudara kita.